الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اصطفاه. قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Pada subuh hari ini kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menunaikan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah. Dan seperti biasanya kita duduk sejenak untuk kita bersama-sama mendengarkan nasihat-nasihat dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang beramal di dunia ini, bahkan amalnya cukup banyak, namun ternyata di hari kiamat dia merugi. Kenapa dia merugi? Karena ternyata semua amal atau sebagian amal yang telah dia upayakan di dunia ini ternyata tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa mendapatkan manfaat di hari kiamat dari usahanya di dunia ini. Sia-sia usahanya di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an di beberapa ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal munabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Katakan, sampaikan wahai Muhammad, maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang paling merugi amalnya? Ya, jadi dia beramal tapi sangat merugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang-orang yang usaha mereka di dunia ini sia-sia. Jadi mereka di dunia ini berusaha, beramal, beribadah, tetapi dhalla, sia-sia amalnya. Tidak mendapatkan manfaat dari amalnya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan dia menyangka, orang itu menyangka bahwasanya dia telah melakukan kebaikan. Dia telah melakukan yang terbaik di dunia ini dan menyangka di hari kiamat dia akan berbahagia dengan kebaikannya. Namun ternyata kata Allah, kebaikan-kebaikannya di dunia ini sia-sia. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan
di hari kiamat, semua amalan-amalan yang dia lakukan di dunia ini, semuanya didapatkan, sholatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, semua didapatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Kemudian setelah didatangkan amalan itu, kami jadikan amalan-amalan itu debu beterbangan. Kami jadikan amalan-amalan yang banyak tadi seperti debu yang beterbangan. Ya, maksudnya kata para ulama, la faidata laha. Tidak ada faedahnya itu amalannya. Tidak ada manfaat yang dia dapatkan dari amalannya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah telah datang kepadamu berita tentang kejadian hari kiamat? Sudah datang kepadamu, kata Allah, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, pemandangan-pemandangan yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Kemudian Allah menyebutkan di antara kejadian yang terjadi di hari kiamat, kata Allah, wujuhu yawma idzin khashi'ah, wajah-wajah manusia, banyak wajah-wajah manusia pada hari itu khashi'ah, tertunduk lesu. Ya. Tidak nampak kebahagiaan pada wajahnya, tertunduk lemah, tertunduk lesu, buruk wajahnya. Kenapa? Amilatun nasibah. Wajah-wajah ini ketika di dunia beramal dengan amalan yang sangat banyak. Ini wajah-wajah yang lesu. Amalannya di dunia ini sangat banyak sekali, amil, sangat beramal dengan amalan yang begitu banyak, nasibah, dan bahkan sudah capeknya beramal. Nampak di wajahnya keletihan dalam beramal, kelelahan dalam beramal. Ya. Jadi di dunia ini wajah-wajah ini kata Allah Subhanahu wa taala, dulu beramal dengan amal yang sangat banyak, bahkan sangat lelah, sudah capek beramal. Ya, nampak wajahnya kurang tidur karena banyak salat malamnya. Nampak wajahnya itu pucat karena dia puasa. Tetapi ternyata di hari kiamat apa? Tasla naran hamiyah. Ternyata wajah-wajah ini masuk ke dalam neraka yang berkobar. Padahal di dunia amalnya banyak, bahkan lelah, letih beramal, capeknya beramal. Tapi ternyata kata Allah, tasla naran hamiyah. Ternyata wajah ini masuk dalam neraka yang menyala-nyala. Alhamdulillah. Oleh karena itu jamaah sekalian, para sahabat ketika mereka membaca ayat-ayat seperti ini, baca ayat yang pertama tadi, ayat kedua, ayat ketiga, tentang orang yang paling merugi amalnya, tentang orang yang amalnya di hari kiamat seperti debu yang berterbangan, tentang orang yang capek beramal, lelah beramal, tapi masuk neraka. Ketika para sahabat membaca ayat-ayat seperti ini, mereka selalu ketakutan, selalu timbul rasa cemas dalam diri mereka setiap selesai beramal, setiap mereka selesai beribadah, setiap mereka selesai beramal, maka selalu apa? Selalu ada timbul dalam hatinya rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut. Apa kecemasan mereka? Apa rasa takut mereka? Cemas, khawatir, jangan sampai ibadah-ibadah yang begitu banyak mereka lakukan di hari kiamat tidak mendapatkan manfaat. Selalu mereka begitu. Pokoknya setiap beramal begitu mereka khawatir. Selalu ada rasa khawatir, jangan sampai ibadah yang sudah saya lakukan ini ternyata di hari kiamat seperti debu yang berterbangan. Ternyata di hari kiamat saya merugi karena tidak mendapatkan manfaat dari amalan ini. Itulah kondisinya para sahabat. Dan itu dituangkan dalam Al-Quran.
diceritakan dalam Al-Quran bagaimana kondisi sahabat ini. Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu para sahabat adalah orang-orang yang mempersembahkan apa yang telah mereka persembahkan. Mereka telah melakukan apa yang telah mereka lakukan. Artinya mereka sudah beramal dan amalan mereka luar biasa. Tetapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap mereka selesai beramal, qulubuhum wajilah, hati-hati mereka selalu dipenuhi rasa khawatir, rasa takut. Ya. Jadi mereka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang setiap kali mereka selesai melakukan ibadah, selesai melakukan ketaatan, maka hatinya pasti ada rasa khawatir, ada rasa khawatir. Jamaah sekalian, ketika ayat ini turun, ayat itu sudah disebutkan, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud ayat itu? Apakah yang dimaksud ayat tadi? Orang-orang yang setiap kali selesai melakukan sesuatu selalu hatinya khawatir, apakah ayat itu yang dimaksud adalah pelaku maksiat? Jadi Aisyah bertanya, apakah yang dimaksud ayat itu adalah pelaku maksiat, orang yang sudah minum khamar, berzina, kemudian setelah itu timbul rasa takutnya kepada Allah, apakah itu yang dimaksud ayat? Maka Nabi mengatakan, La ya ibn al-Siddiq, tidak, wahai putrinya Abu Bakar Siddiq, bukan itu yang dimaksud oleh ayat. Ayat itu bukan berbicara tentang pelaku maksiat yang kemudian dipenuhi hatinya rasa takut kepada Allah setelah berbuat dosa. Tidak, kata Nabi. Tetapi kata Nabi, walakinahu. Akan tetapi ayat itu berbicara tentang orang-orang yasumuna, orang-orang yang ketika di dunia ini rajin puasa, wa yusalluna, rajin sholat, wa yatasaddaquna, banyak bersedekah. Tetapi setelah mereka melaksanakan ibadah-ibadah hebat tadi, ya khawfuna yataqabbalani, Allah yataqabbalani. Tetapi hati mereka selalu penuhi rasa khawatir, jangan sampai ibadah-ibadah mereka tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang selalu mereka khawatirkan. Jangan sampai ibadah-ibadah mereka tadi tidak diterima oleh Allah, tidak mendapatkan balasan dari Allah, tidak mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah sekalian, kita pun harus seperti itu. Kita pun harus khawatir. Jangan sampai ibadah-ibadah yang selama ini kita sudah bangun, ibadah sampai tinggi ibadah kita, bangunan kita sudah tinggi menjulang, ternyata di hari kiamat langsung roboh begitu saja. Tidak berguna ibadah kita. Makanya mas kalian, kita harus tahu apa gerangan yang menyebabkan amalan-amalan kita itu bisa tidak berguna. Kita harus tahu itu supaya kita hindari. Jangan sampai kita tidak tahu, tidak sadar kita, ternyata amalan kita di hari kiamat sudah tidak berguna. Sementara kita menyangka, oh dunia ini sudah banyak sholat malam saya, sudah banyak puasa saya, sedekah saya luar biasa, saya pernah haji, saya pernah umroh. Jangan sampai kemudian di hari kiamat kita begitu pede menghadap kepada Allah, ternyata di hari kiamat apa kata Allah, ini amalmu semua dari dulu, tidak ada gunanya. Ini yang harus kita ketahui. Kira-kira apa yang menyebabkan amalan itu seperti itu? Apa yang menyebabkan ibadah-ibadah itu menjadi hancur? Makanya mas kalian, barakallahu fikum, sini saya akan sebutkan penjelasan-penjelasan ulama kita. Jamaah sekalian, ulama mengatakan bahwa ada perkara-perkara di dunia ini. Kalau kita lakukan ini perbuatan, maka bisa merusak semua ibadah. Bisa merusak semua ibadah.
apakah merusak semuanya atau merusak sebagian? Jadi ada amalan-amalan di dunia ini. Kalau kita lakukan itu amalan, maka bisa rusak semua ibadah kita atau bisa rusak sebagian. Ya. Jadi ada yang merusak semua amalan, ada yang merusak sebagian amalan. Apa yang merusak semua amalan? Yang merusak semua amalan kita ada dua. Yang pertama kekafiran. Yang kedua kesyirikan. Ini kalau dilakukan itu dua bahaya. Kekafiran dan kesyirikan, dua amalan ini, dua perbuatan ini menyebabkan seluruh ibadah kita terhapus. Semua ibadah kita tidak ada gunanya ya, kalau kita lakukan itu dua. Kekufuran dan kesyirikan. Yang pertama kekufuran. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa may yakfur bil iman faqad hanta 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kufur, melakukan perbuatan-perbuatan kekafiran setelah dia beriman. Jadi dia beriman, tapi setelah dia beriman, dia kerjakan amalan-amalan kekufuran. Maka apa kata Allah? Orang seperti ini semua amalnya hancur, kata Allah. Habita amalu, semua ibadahnya tanpa tersisa, semuanya hancur, kata Allah Subhanahu wa taala, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa Allah katakan orang merugi? Karena sudah capek berapa? Sudah lelah berlama, tapi ternyata tidak ada gunanya di perlamannya, tidak ada faedah di perlamannya. Apa yang menyebabkan itu? Allah tadi mengatakan, karena dia melakukan amalan-amalan kekafiran. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ مُقْبَلَ مِنْهُمْ لَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُ. Tidak ada yang menyebabkan infak-infak mereka, sedekah-sedekah mereka ditolak oleh Allah, kecuali karena mereka telah melakukan kekafiran. Kekafiran itu juga menyebabkan apa? Infak-infak mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa sahabat, di masa Nabi, ada orang namanya Abdullah ibn Jud'an. Abdullah ibn Jud'an ini adalah kerabatnya Abu Bakar, keluarganya Abu Bakar Siddiq. Ketika Abdullah ibn Jud'an meninggal Abdullah ibn Jud'an, datanglah Aisyah kepada Nabi, ya Rasulullah, Abdullah ibn Jud'an kana yasilu rahim wa yut'imu al-miskin. Abdullah ibn Jud'an, ya Rasulullah, ini orang ketika dia hidup luar biasa ibadahnya, luar biasa amalannya. Apa amalannya? Dia suka memberi makan orang miskin. Luar biasa menyambung silaturahim. Luar biasa keadaannya. Senang memberi makan orang miskin. Ya, luar biasa menyambung silaturahimnya. Maka Aisyah berkata, "Fahanda kadhafiu, apakah ibadah-ibadahnya tadi bermanfaat baginya setelah dia meninggal?" Apa kata Nabi? Ibadah-ibadahnya tidak bermanfaat. Tidak ada manfaat itu semua ibadah. Kenapa? لِأَنَّهُ لَمْ يَكُلْ يَوْمًا رَبِّنْ فِرْلِي خَطِيئَةِ يَوْمًا تِيمٍ. Karena dia selama di dunia ini tidak pernah terucap dari mulutnya, "Ya Allah, ampunilah dosaku pada hari dibangkitkannya manusia." Maksudnya di sini adalah ini orang ketika di dunia tidak pernah percaya adanya hari kiamat. Bukan maksudnya tidak pernah berdoa, maksudnya itu gambaran dari bahwa ini orang tidak pernah percaya dari hari kiamat. Dan orang yang tidak percaya hari kiamat kan kafir. Kalau ada orang tidak yakin ada hari kiamat, kafir dia. Itulah sebabnya Abdullah ibn Jud'an tidak bermanfaat semua ibadah. Kenapa? Karena tidak yakin. Dia tidak ada keyakinan tentang adanya hari kiamat. Nah, makanya maaf sekalian, ini hak pertama yang harus kita hindari. Hati-hati, jangan sampai di dunia ini kita melakukan perbuatan-perbuatan kekafiran. Dan perbuatan-perbuatan kekafiran itu banyak.
banyak. Banyak amalan-amalan kalau kita lakukan, maka kita kufur. Kita kufur. Makanya kita harus belajar itu. Kita harus belajar apa saja amalan-amalan yang membatalkan keimanan kita. Dan itu ulama sudah menulis buku. Pembatal-pembatal keimanan. Mereka sudah tulis buku itu. 1, 2, 3. Ada yang menemukan 10, ada yang menemukan lebih daripada 10. Kita harus belajar. Jangan sampai kita sudah lakukan, kita tidak sadari. Ternyata telah batal iman kita. Jemaah sekalian, di antara pembatal-pembatal iman, kalau kita lakukan bisa batal iman kita, bisa menjadi kubur kita. Dan karena kita tidak sadari, banyak orang lakukan adalah al-istihza. Al-istihza, bukan syirik, tapi istihza. Apa itu istihza? Istihza itu artinya mengolok-olok syariat. Itu bahaya. Mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghina, mengolok-olok, menjelek-jelekkan syariat. Ini kalau dilakukan batal iman ini. Harus memperbarui Islam itu. Bahaya. Syariat Allah diolok-olok. Ya. Semua syariat Allah apapun itu besar atau kecil, kalau kita hina, kalau kita olok-olok, kalau kita jadikan main-mainan, itu bahaya. Bahaya. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakan wahai Muhammad, katakan, sampaikan kepada mereka, apakah dengan ayat-ayat Allah dan apakah dengan ajaran-ajaran Nabi, sunnah-sunnah Nabi, kalian ingin bermain-main? Kalian ingin mengolok-olok? La taqtadiru kata Allah. Kalian tidak perlu minta maaf. Jadi Allah tunjukkan kepada orang-orang yang menghina syariat, mengolok-olok syariat. Apa kata Allah? La taqtadiru. Kalian tidak perlu minta maaf kata Allah. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah kalian beriman. Kalian sudah kufur setelah kalian beriman. Ya. Apa sebabnya? Karena kalian telah mengolok-olok, menghina, menjadikan candaan ini syariah. Bapak, misalnya ada orang misalnya bahaya seperti itu. Ada orang misalnya menghina jenggot. Jenggot syariah diperintahkan oleh Nabi. Hadis Bukhari banyak. Qasus syawari wa'akul liha khalibun majus. Kata Nabi dalam riwayat Bukhari, kalian kata Nabi, pangkas kumis kalian, biarkan jenggot kalian tumbuh, selisihi orang-orang majusi. Ya. Nabi perintahkan. Bahkan Nabi mengatakan asyur, ada 10 termasuk sunnah-sunnah fitrah. 10 kata Nabi termasuk sunnah-sunnah fitrah. Di antara yang disebutkan adalah membiarkan jenggot tumbuh, tidak diambil, tidak dipotong, dan pangan jenggot. Makanya Nabi mengatakan ini termasuk sunnahnya para nabi. Jadi jenggot itu merupakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang menghina jenggot, bahaya, bahaya itu. Kalau kita tidak mampu lakukan, tak masalah. Tapi jangan Anda menghina. Ada orang yang mengatakan bahwa orang yang memelihara jenggotnya itu goblok. Na'udzubillah. Semakin panjang jenggotnya, semakin goblok. Ini kan bahaya, Mas. Seorang muslim tidak layak mengucapkan seperti itu. Ya, semakin panjang jenggot, semakin goblok.
dan orang yang mendengarkan itu ketawa. Layaklah ditertawain seperti ini. Subhanallah al-Azim. Jamaah sekalian, ini orang yang mengucapkan ucapan ini, dia tidak sadar apa yang dia ucapkan. Dia tidak sadar ucapan dia telah dicatat orang lainnya. Dan dia harus bertanggung jawab di hari kiamat ketika catatan-catatan manusia dibuka kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini tidak sadar dia telah menggoblokkan nabinya. Ketika dia berkata, semakin panjang dia semakin goblok, berarti ini orang tidak sadar dia telah menggoblokkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nanti berciku. Jenggot lagi panjang. Iya kan? Nabi Muhammad berjenggot atau tidak? Berjenggot. Bagaimana jenggot Nabi yang panjang atau pendek? Panjang jenggot Nabi yang panjang. Panjang sekali. Berarti Nabi goblok. Na'udzubillah. Ini bentuk perbuatan-perbuatan berbahaya. Nabi jenggot panjang. Dari mana kita dapat informasi kita tidak ketemu Nabi? Dari banyak hadis diceritakan oleh sahabat-sahabat Nabi. Di antaranya adalah hadis Bukhari. Ada sahabat namanya Khabbab bin al-Arq ditanya, "Wahai Khabbab, Nabi kalau sholat duhur, apakah Nabi membaca? Membaca sesuatu kalau sholat duhur? Kan kalau sholat maghrib, jelas kan? Didengar suara yang Nabi baca. Maka Nabi, sahabat ditanya, kalau sholat duhur Nabi baca? Maka sahabat mengatakan, iya, Nabi membaca. Nabi membaca juga, walaupun sholat duhur. Walaupun tidak dengar suaranya. Maka ditanya, bagaimana kamu tahu Nabi membaca? Dari mana kamu tahu Nabi membaca? Nah, tidak ada suara kan? Apa kata sahabat itu? Bittirabi lihiyatihi. Saya tahu Nabi membaca dengan melihat jenggotnya Nabi bergoyang-goyang. Dengan jenggot Nabi apa? Bergoyang-goyang. Jemaah sekalian, berarti Nabi punya jenggot. Jenggot Nabi panjang atau pendek? Panjang. Dari mana kita paham? Karena sahabat mengatakan bergoyang-goyang jenggot Nabi. Kalau pendek tidak bergoyang-goyang. Ya kan? Iya, di situ kita paham panjang itu Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain berjenggot. Nabi Musa berjenggot, Nabi Harun berjenggot. Diceritakan di Al-Qur'an bagaimana jenggotnya. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Nabi Harun berkata kepada Nabi Musa, "Ya bunna umma la ta'khud bi lihyati wa la bi ra'si." Wahai anak ibuku, wahai anak saudaraku. Maksud Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, kata Nabi Harun, jangan kamu pegang kepalaku dan jangan tarik jenggotku. Jangan pegang kepalaku dan jangan tarik jenggotku. Kenapa? Karena waktu itu Nabi Musa lagi marah. Marah kepada Nabi Harun. Kenapa Nabi Musa marah? Karena melihat kaumnya setelah ditinggalkan oleh Nabi Musa, mereka menyembah sapi. Maka Nabi Musa marah, melampiaskan kemarahannya kepada Nabi Harun. Dianggap, dikira Nabi Harun itu tidak mendakwahi mereka, tidak ada mereka, tidak mengurus mereka. Maka Nabi Musa memegang kepala Nabi Harun dan berkata jenggotnya. Sampai diceritakan oleh Nabi, wala ta'khud bi ra'si wala ta'khud bi lihyati. Jangan kamu pegang dia kepala dan jangan tarik jenggotnya. Nabi Harun berjenggot. Sampai ditarik jenggotnya oleh Nabi Musa. Maka dia masuk ke dalam Nabi. Hati-hati kita menghina syariat. Sekali lagi, kalau ada syariat belum mampu kita amalkan, kita banyak berdoa saja kepada Allah. Ya Allah, mudahkan saya mengamalkannya. Ya Allah, mudahkan saya melakukan ini sunnah dari Allah. Dan kita berbahagia mensupport saudara kita yang sudah mampu mengamalkan itu sunnah. Bukan kita menghina itu sunnah. Bukan menghina ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Ini contoh ya, contoh. Baik, kemudian yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan yang bisa menghilangkan semua amalan kita adalah syirik.
perbuatan kesyirikan. Dan perbuatan kesyirikan ini juga banyak contohnya, banyak jenisnya. Dan kita harus pelajari yang mana itu syirik. Karena syirik itu banyak. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Ada syirik dalam bentuk ucapan, ada syirik dalam bentuk perbuatan, ada syirik yang letaknya dalam hati. Ini harus kita pelajari. Ada syirik dalam masalah cinta, ada syirik dalam masalah takut, ada syirik dalam masalah tawakal, ada syirik dalam masalah berharap. Banyak syirik. Dan kita harus pelajari kapan syirik, kapan tidak. Dan yang namanya kesyirikan kalau dilakukan di dunia tidak bertobat, maka semua ibadah kita di hari kiamat hancur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Wahai Muhammad, Nabi Muhammad diancam oleh Allah, "Muhammad, kalau kamu berbuat syirik, maka semua amalmu akan sirna dan engkau betul-betul merugi di hari kiamat." Nabi Muhammad diancam seperti itu oleh Allah. "Muhammad, jika seandainya kamu berbuat syirik di dunia ini, maka semua ibadahmu menjadi terhapus dan di hari kiamat betul-betul kamu termasuk orang-orang yang merugi." Ini dua, ini harus diwaspadai. Amalan-amalan kekufuran dan amalan-amalan kesyirikan. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada amalan-amalan kalau dilakukan tidak menghilangkan semua amalan, tidak menghancurkan semua ibadah, tapi menghilangkan sebagian. Sebagian. Contohnya apa? Mendatangi dukun. Kalau kita datang ke dukun, bertanya sesuatu kepada dukun, sekedar bertanya tidak kita benarkan, kita tidak percaya, sekedar bertanya saja kepada dukun itu sudah bahaya. Apalagi membenarkan jawabannya. Apa kata Nabi? Man ata'a 'arrafan atau kahinan, siapa yang mendatangi dukun dan tukang-tukang ramal, lam tuqbal lahu salatu arba'ina yawman, salatnya 40 hari tidak berguna. Salatnya 40 hari tidak diterima oleh Allah. Tidak ada gunanya itu salatnya 40 hari. Kalau dia mendatangi dukun dan bertanya, walaupun dia tidak benarkan. Kalau dia benarkan jawabannya bahaya. Kata Nabi, kalau dia pasak dan tahu dimayaku, tetapi kalau dia benarkan jawabannya itu dulu, dia benarkan ucapannya itu dulu, apalagi dia amalkan ucapannya dulu, dia kerjakan, maka kepada kafara bima unzil ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh kata Nabi, dia tidak kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau sekedar bertanya, sholat, ibadah sholat 40 hari tidak diterima. Kalau dia benarkan jawabannya, maka dia bisa kafir. Orang ini bisa kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas sekali. Ada amalan sekarang ini yang sama hukumnya mendatangi dukun. Walaupun bukan datang ke dukun, tapi sama hukumnya. Apa itu? Yaitu percaya dengan zodiak. Permintaan ada dulu kan? Ada Gemini, ada Leo, apa lagi? Scorpio, Taurus. Meramal lewat itu. Ini sama dengan perdukunan. Karena yang namanya dukun, definisi dukun dalam Islam apa? Apa definisi dukun dalam Islam? Bukan yang dukun beranak yang dimaksud. Definisi dukun itu adalah al-mukhbiru al-mughaybat. Itu namanya dukun. Al-mukhbiru al-mughaybat. Orang-orang yang mampu, yang mengaku-ngaku bisa memberitahukan perkara-perkara gaib. Nah, seperti peramal ya, masa depan begini nanti, kamu akan begini nanti. Ya. Atau ada barang-barang hilang misalnya, oh barangmu dicuri, anu. Pokoknya perkara-perkara yang gaib, dia beritakan kepada orang, begini, kamu harus begini. Itu salah satu ciri-ciri dukun. Tukang-tukang ramal itu dukun namanya. Ya, para peramal-peramal itu dukun namanya dalam Islam. Nah, barakallahu fikum. Maka termasuk dukun itu adalah zodiak.
itu kan sudah berapa? Kalau kamu lahir tahun begini, 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 nanti masa depanmu begini. Dan itu berubah-ubah. Kalau kita lihat, nanti berikutnya terbit majalah baru berubah lagi. Padahal takdir tidak berubah. Coba. Kalau ada yang takdirkan begini, itu selamat. Ini berubah-ubah. Ya. Nanti jodohmu begini. Berikutnya kamu akan dapat jodoh yang tua. Berikutnya bulan depan kamu dapat jodoh yang begini. Subhanallah. Dan mana dia tahu? Siapa yang kasih informasi? Siapa yang bocorkan rahasia Allah? Ya, nah ini bahaya. Jadi banyak sekali perkara-perkara yang bisa merusak iman kita, bisa merusak akidah kita. Barakallahu. Baik, itu pertama yang bisa merusak sholat. Yang kedua, amalan-amalan kalau dilakukan bisa merusak sholat. Yang amalan adalah minum khamr, minum bando. Ya. Nabi mengatakan man syariba wa sakira. Siapa yang meminum khamr dan dia mabuk, dan tuqbal lahu salatu 40 shabaha. Salatnya 40 hari tidak diterima oleh Allah. 40 hari salatnya tidak diterima oleh Allah. Minum satu cup cerben. Kata Nabi, waman syariba hatsani. Kalau dia minum kedua kalinya. Minum lagi kedua kalinya, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Sudah berapa? 80 hari dua kali minum. Masyarakat hati-hati. Kalau dia minum ketiga kalinya, kembali sholatnya 40 hari tidak diterima. 120 hari sholat tidak diterima, tiga kali minum. Katakan, kalau dia minum keempat kalinya, maka kembali sholatnya tidak diterima 40 hari plus sudah plusnya. Sudah ada hukuman tambahan dari Allah kalau sudah minum 4 kali. Apa plusnya? Karena haqqan 'ala Allah ay yuskiyahu min maradatil khabar. Maka Allah berhak, Allah sudah berhak meminumkan kepadanya di hari kiamat dengan minuman yang bermerek radatil khabar. Jadi ini merek minumannya pemabuk di hari kiamat. Apa mereknya? Orang tua. Radatul khabar. Kalau di dunia ini bir, whisky, ya. Kalau di hari kiamat empat kali minum dia, minumannya adalah radatul khabar. Coba cari di supermarket. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu radatul khabar? Apa yang dia dimaksud? Karena kami belum pernah dengar, belum boleh dapat. Maka Nabi mengatakan radatul khabar itu adalah usaratu ahli nari, adalah kotoran-kotoran penduduk neraka. Nanahnya, darahnya, air matanya, keringatnya, semua yang keluar dari badannya penduduk neraka, itulah yang akan diminumkan kepada. Nah, empat kali minum. Bagaimana kalau sudah lima kali? Ini empat kali saja terjadi. Bagaimana kalau lima kali? Na'udzubillah. Ya. Nah, bagaimana kalau sudah kecanduan? Semakin banyak dia minum, apalagi sudah kecanduan, semakin berat alatnya di hari kiamat. Kemudian yang terakhir, di antara amalan yang kalau kita lakukan bahaya ibadah kita adalah memelihara anjing. Memelihara anjing itu bahaya. Apa kata Nabi dalam hadis? Man ittada kalban. Siapa yang memelihara satu ekor anjing? Satu ekor, paling dua. Siapa yang memelihara satu ekor anjing? Maka untuk kisahin ajrihi kulla yaumin qirat. Maka akan berkurang pahalanya setiap hari, akan hilang pahalanya setiap hari satu qirat. Setiap hari pahalanya hilang berapa? Satu qirat. Nabi ditanya ya Rasulullah, apa itu qirat? Nabi mengatakan qirat itu adalah sesuatu mislul jalan, seperti gunung. Seperti gunung, qirat itu seperti gunung. Setiap hari hilang pahalanya seperti itu satu. Pelihara anjing. Jadi barulah sudah pelihara anjing 20 tahun, berapa pahalanya pula? Karena setiap hari berpura satu qirat. Jadi kalau sudah 20 tahun anjing dipelihara, sudah berapa ibadah sihat? Minus.
Alhamdulillah ya. Betul. Apalagi kalau dia tidak beramal, dia tidak pernah sholat kalau punya anjing. Apa yang berpulang dengan dia? Ya, coba sekali hati-hati. Ustaz, apakah tidak boleh penjara anjing sama sekali? Ada yang dibolehkan. Ada yang dibolehkan. Ada yang dibolehkan. Yang dibolehkan dipelihara itu tidak. Kalau hadis tidak. Katakan illa kecuali. Ada yang diperkecualikan boleh. Illa kalba saydin au masyiatin au harsin. Ini tiga boleh. Kecuali anjing yang dipelihara untuk dipakai berburu. Boleh. Anjing dipelihara untuk dipakai berburu. Kan dulu orang-orang berburu pakai anjing dulu. Dilepas bismillah, anjing dia lepas, dia menangkap. Menangkap rusa, ya kan? Maka rusa ini halal walaupun sudah mati, tidak perlu disembeli. Anjing dipakai berburu, anjing yang dilatih itu berburu. Ya. Baca bismillah, lepas anjingnya. Dia mencari mangsa di hutan. Ketika dia menangkap apa? Menangkap misalnya kelinci atau rusa, dia bawa ke majikannya, maka ini halal dimakan, tinggal disuci, dimasak apa-apa. Boleh, walaupun tidak disembeli. Kenapa? Karena hasil tangkapan anjing dan anjing itu sudah dilatih untuk berpakaian ini boleh dipelihara. Yang kedua, kata Nabi, anjing masyiah, anjing yang dipelihara untuk menjaga hewan ternak. Karena dulu banyak sahabat itu dia memelihara kambing, memelihara sapi, memelihara ini. Nah ini butuh penjaga ini. Hewan kalau tidak bisa dimakan babi, bisa dimakan ini kan. Nah maka mereka menjadikan anjing itu sebagai penjaga hewan ternak supaya ini boleh. Yang ketiga, anjing yang dipelihara untuk menjaga tanaman. Anjing dipelihara untuk menjaga tanaman-tanaman kita boleh dipelihara, tidak apa-apa. Ini tidak dibolehkan. Jadi dalam hadis itu yang disebutkan ya. Terus bagaimana dengan anjing yang dipakai pelacak, anjing pelacak? Boleh? Jawabannya boleh. Dikiaskan dengan tiga tadi. Kalau dibutuhkan untuk dipelihara, dibutuhkan untuk kebaikan kita, itu dibolehkan. Di antaranya apa tadi? Misalnya untuk jaga apa pelacak atau jaga rumah. Tidak apa-apa. Dipelihara itu jaga rumah. Kalau memang di rumah kita banyak sekurangga, karena kita sering keluar kota kan, tidak apa-apa. Kalau dijadikan sebagai anjing penjaga rumah, dibolehkan. Tapi kalau dipelihara itu anjing sekedar hobi, akhirnya tidak boleh. Karena ada orang begitu kan, hobinya pelihara anjing, senang dia pelihara anjing, itu tidak benar. Tidak ada hajat untuk memelihara anjing, tidak boleh. Tidak ada kebutuhan untuk memelihara. Ini yang tidak dibenarkan. Kalau dia pelihara tadi bukan untuk kebutuhan hajat, maka berkurang pahala setiap hari satu kilau. Baik. Cuma jamaah sekalian, ulama mengatakan kalau Anda menjadikan anjing itu sebagai penjaga rumah, maka Anda tidak boleh masukkan dalam rumah. Tidak boleh dimasukkan dalam rumah. Kenapa tidak boleh? Pertama, anjing itu najis. Yang kedua, kalau ada anjing dalam rumah, malaikat tidak mau masuk. Makanya ulama mengatakan, silakan jadikan anjing sebagai penjaga rumah, tapi simpan di luar rumah. Jangan masuk ke dalam rumah. Kenapa? Karena kalau ada anjing dalam rumah, malaikat tidak mau masuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fi suwatin wa lakan." Malaikat tidak akan mau masuk dalam sebuah rumah kalau dalam rumah itu ada anjing dan gambar-gambar makhluk bernyawa. Tidak masuk malaikat kalau di dalam rumah itu ada apa? Ada anjing dan gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Barakallahu fiik. Nah, jamaah sekalian, ini yang bisa merusak amalan-amalan kita hidup di dunia ini. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Saya. Iya, silakan. Makasih. Assalamualaikum.